Selamat pagi teman-teman, apa kabar di pagi hari ini ya? Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi semangat untuk menjalankan hari-hari ini ya. Hari ini karena tidak ada yang seru-seru, tidak ada kegiatan yang menyenangkan ya, tidak kemana-mana. Seperti biasa, sebagai ibu rumah tangga, keseruannya yaitu bersih-bersih, beres-beres, menyiapkan sarapan. Tadi saya pagi ini sudah jam 8, jamnya sih, jamnya di luar, sudah jam 8 pagi ya, saya sudah selesai masak, tadi juga sudah giling pakaian. Sekarang mau bersih-bersih kamar seperti biasa, namanya juga ibu rumah tangga ya, kegiatannya di rumah. Kalau ada waktu, ada rezeki, baru kita bisa keluar. Saya juga ada kegiatan juga di menjaga warung. Oke, ikutin saya terus ya. Terima kasih yang sudah komen, memberi saran. Mudah-mudahan saya bisa lebih bagus lagi dan tidak grogi lagi, dan videonya bisa meluas lagi, bisa besar lagi. Mohon dukungannya. Ayo kita ini mau ngambilin pakaian dulu dulu. Mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan tinggi ikannya. Berat aktif di cuaca panas, menggugur kepala keetan, gatal, dan ketombe. Kita butuh kesegaran. Clear, air gunan tol. Kegiatan rutin kita ya. Tadi sudah nyuci. Malu. Ada. Dalaman. Kita bersih-bersih, berantakan. Warung belum dibuka. Oke, ikutin terus ya. Lipatan saya tuh malu pakainya tuh belum diberesin. Pokoknya anak-anak nih kalau habis ambil barang begini sudah selesai lipatan, tinggal beresin ini. Semuanya sempit, barang-barang banyak, barang-barang anak-anak semua. Kalau enggak betul-betul ngaturnya, semakin sempit lagi. Oke, sudah selesai semua. Lanjut di kamar saya. Saya masih jadi satu ya, sama yang gadis ya. Belum dibuatkan tempat ya, belum dibuatkan kamar sendiri. Ini masih tidur di bawah sini. Ini kamarnya sempit. Teman-temannya habis selesai ini baru kita mandi.
maksudnya saya. Selesaikan dulu. Takut durasinya agak panjang ya, jadi saya potong-potong. Sudah selesai semua di dalam, sudah jemuran. Sekarang tinggal bersihkan. Ini warung saya belum buka ya, soalnya hari libur, jadi agak siang. Memang sengaja. Saya saking tapi kemarin sudah dibelikan lagi. Selesai. Suasana habis lebaran sepi. Tuh. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Orang 1000. Kasih ya, Mbak. Iya, enggak apa-apa. Panasnya. Tuh liatin tutupan mereka belum pulang mudik. Ini juga sepi. Gang kami sepi. Nah, sudah bersih semua. Saya juga belum buka warung. Alhamdulillah pekerjaan pagi ini selesai. Selesai semuanya. Kamar walaupun tidak anu tetap sudah ya. Dapat terus menikmati program-program kesayangan Anda. Nikmati gambar jernih, suara bersih dan teknologi canggih dengan siaran TV digital.
yang diperbarui. Empat puluh delapan jalur, bau badan dan wangi tanaman. Oh, pulang yang mau servis bisa servis mesin cuci, kulkas, TV, kipas angin, pokoknya semua jenis elektronik ya. Promosi sedikit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kegiatan hari ini. Doakan ya, mudah-mudahan YouTube kami berkembang, bertambah besar. Dan saya doakan mudah-mudahan semuanya selalu sehat, semangat. Jangan lupa ya selalu tonton video kami dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Ditunggu komen-komen yang baik yang bisa motivasi saya ya. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.